keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ULM Channel. Pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat melakukan aksi demo. Aksi demo ini dilakukan di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan dengan membawa 3 tuntutan. Tuntutan pertama ialah mendesak pemerintah untuk segera membuka draft RKUHP kepada publik. Tuntutan kedua ialah RKUHP seharusnya tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, ada pun tuntutan ketiga, yang mana aksi ditujukan kepada DPR RI Dapil Kalsel Komisi 3 untuk berhadir dan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada Menko Polhukam. Selain dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, aksi demo ini juga melibatkan mahasiswa dari universitas lain seperti Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Uniska, UIN Antasari, dan beberapa universitas lain yang ada di Kalimantan Selatan. Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang berjuang. Hidup perempuan yang berjuang.